Allah telah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kabilah yang paling bersih, keturunan yang paling suci dan utama. Tak sedikit pun dari karat-karat jahiliyah menyusup ke dalam nasabnya. Nasabnya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham bin Abdi Manaf bin Kusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Mu'idu bin Adnan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah, yakni tahun saat Abraha al-Asyam berusaha menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggagalkannya dengan mukjizat yang mengagumkan sebagaimana diceritakan di dalam Al-Qur'an. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Bapaknya Abdullah meninggal ketika ibunya mengandungnya 2 bulan. Beliau lalu diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib dan disusukannya kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar bernama Halimah binti Abu Dhu'aib. Bukan suatu kebetulan jika Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, kemudian tidak lama kehilangan kakeknya juga, sehingga pertumbuhan pertama kehidupannya jauh dari asuhan bapak dan tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan pertumbuhan ini untuk nabinya karena beberapa hikmah. Di antara hikmah tersebut adalah Allah telah menghendaki agar musuh-musuh Islam tidak menemukan jalan kepada keraguan atas dakwahnya, sehingga rasulnya tumbuh dan berkembang jauh dari asuhan bapak, ibu, dan kakeknya. Masa kanak-kanaknya yang pertama sesuai dengan kehendak Allah, bahkan harus dijalani di pedalaman Bani Sa'ad jauh dari keluarganya. Pedalaman Bani Sa'ad pada waktu itu sedang mengalami musim kemarau yang menyebabkan keringnya ladang peternakan dan pertanian. Tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW berada di rumah Halimah, tinggal di kamarnya dan menyusu darinya, menghijaulah kembali tanaman-tanaman di sekitar rumahnya, sehingga kambing-kambingnya pulang kandang dengan perut kenyang dan sarat air susu. Kehadiran dan keberadaan Rasulullah SAW di tempat ini menjadi sebab utama bagi datangnya keberkahan. Hal ini karena Rasulullah SAW merupakan rahmat bagi manusia, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya, "Dan kami tidak mengutus kamu kecuali sebagai rahmat bagi segenap alam." Selama keberadaan Nabi Muhammad SAW di pedalaman Bani Sa'ad, terjadilah peristiwa pembelahan dada sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian beliau dikembalikan kepada ibunya setelah genap berumur 5 tahun. Ketika sudah berumur 6 tahun, ibunya Aminah meninggal dunia. Setelah itu, beliau berada dalam asuhan kakeknya Abdul Muttalib. Setelah genap berusia 8 tahun, beliau ditinggal wafat oleh kakeknya. Setelah itu, beliau diasuh oleh pamannya Abu Talib yang hidup sampai 3 tahun sebelum hijrah. Namun sayang, sampai akhir kehidupannya, pamannya tidak pernah menyatakan masuk Islam. Ini juga merupakan hikmah lain agar tidak muncul tuduhan bahwa pamannya memiliki andil dalam dakwahnya dan bahwa persoalannya adalah persoalan kabilah, keluarga, kepemimpinan, dan kedudukan. Demikianlah hikmah yang Allah kehendaki agar Rasulnya tumbuh sebagai yatim, dipelihara oleh inayah Allah semata, jauh dari tangan-tangan yang memanjakan dan harta yang akan membuatnya hidup dalam kemegahan, agar jiwanya tidak cenderung pada kemewahan dan kedudukan, bahkan agar tidak terpengaruh oleh arti kepemimpinan dan ketokohan yang mengitarinya, sehingga orang-orang akan mencampur adukan kesucian dakwah
dengan kemegahan dunia, agar orang-orang tidak menuduhnya telah dakwah demi mencapai kemegahan dunia. Wallahu a'lam bissawab.